Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan jalan-jalan di salah satu objek wisata yang ada di Lampung, yaitu Pantai Sari Ringgung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, guys. Nah, kita lihat di sini untuk alamatnya di Jalan Raya Bandar Lampung, Hanura KM14 Pesawaran Lampung, telepon sekian ya guys. Dan di situ ada beberapa spot foto yang menarik yang bisa kita coba ambil, guys. Oke, langsung aja kita masuk ya, guys. Kita masuk terlebih dahulu. Oke, guys, kita sudah memasuki kawasan Pantai Sari Ringgung. Oke, kita tinggal bayar tiketnya di depan ya, guys. Untuk di Pantai Sari Ringgung ini jalan masuknya sudah cukup lebar, tapi masih jalan tanah seperti ini, guys. Jadi ya cukup berlubang. Jadi, kalau hujan ya mungkin sedikit berlumpur dikit gitu, guys. Ini adalah lokasi Pantai Sari Ringgung, tapi kita masih terus ke depan ya. Jadi spot aslinya di depan sana, karena tiket masuknya ada di sana, guys. Ada masjid apa? Di sana ada Masjid Apung, guys. Jadi Masjid Apung Al-Aminah. Nah, jadi Masjid Al-Aminah, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, guys. Nah, untuk kita tiket masuknya berapa, Bu? 50.000. Jadi kita bayar di tempat sini. Jadi udah nggak bayar parkir ya, Bu ya? Iya. Oke, 50.000, guys. Jadi kalau kalian mau ke Pantai Sari Ringgung, siapin kocek 50.000 untuk kalian yang naik mobil pribadi. Tapi kalau kalian yang naik bis sekitar 250 ya. Iya. Nah, jadi orang di dalamnya itu kita nggak perlu bayar lagi gitu, cukup bayar mobilnya aja, guys. Iya, makasih. Nggak ada karcis yang belum. Oh, belum ya? Ya silahkan. Oke, makasih ya, Bu ya. Iya. Oke, yuk kita jalan lagi, guys. Oke, kita sudah sampai di Pantai Sari Ringgung. Nah, di situ ada wahana anak-anak, guys. Ada perosotan air ya. Perosotan air. Kita cari tempat parkir dulu. Di sini ada taman bermain untuk voli, guys. Voli pantai kita nikmati. Oke, kita di sini masuk ke bagian yang lebih dalam di Pantai Sari Ringgung, guys. Oke, ketika kalian datang ke Pantai Sari Ringgung, jangan berhenti di tengah-tengah ya, guys. Karena spot yang paling bagus ada di posisi sini, guys. Jadi spot yang paling oke ada di posisi sini. Dan di situ ada tertulis Pantai Sari Ringgungnya, guys. Nah, jadi kalian paling cocok ya di tempat ini. Jadi jangan yang di tempat tadi yang kita lewati tadi, karena memang spotnya yang bagus di sini, guys. Di situ ada tulisan Pantai Sari Ringgungnya. Di sini juga udah ada pondokan-pondokannya. Berdasarkan informasi yang saya terima, untuk sewa pondokan di sini yaitu sebesar
100.000 guys untuk kita tepati gitu. Nah, oke guys, mungkin sekian mungkin ya, sekilas di Pantai Sari Ringgung mungkin ya tidak terlalu panjang lebar. Nah, di sini kalau mungkin kalian bisa juga mencari ikan-ikan kecil bawa pancing ya guys, ke sini ya bisa mancing lah sambil nyantai di Pantai Sari Ringgung ini. Kalian bisa sewa kapal ke Pulau Tegal guys, jadi ada di sana ada Pulau Tegal Mas, kalian cukup sewa kapalnya, kalau rame-rame sewa satu kapal 300.000 guys gitu. Oke guys, demikian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video singkat dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube saya guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye bye.